Maka apabila kita nak buat undang-undang Islam, kita kena ambil apa yang Al-Imam Ibn Qayyim kata. Ibn Qayyim kata, "Inna syari'ata al-islamiyyata mabnaha wa asasuha 'ala al-hikami wal masalih al-ibad fil ma'ash wal ma'ad wa hiya 'adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa hikmatun kulluha." فكل مسألة خرجا عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليس من الشريعة وإن دخلت أو أدخلت فيها بالتأويل. Maksudnya, sesungguhnya syariat Islam itu binaan dan asasnya adalah atas segala hikmah dan kebaikan untuk manusia di dunia dan akhirat. Syariah Islam itu segalanya keadilan, kebaikan dan hikmah. Maka setiap perkara yang terkeluar daripada keadilan kepada kezaliman, dari rahmah kepada yang berlawanan dengannya, dari kebaikan kepada kerosakan, dari hikmah kepada sia-sia, maka ia bukan syariat Islam sekalipun dimasukkan di bawah syariat dengan dibubuhkan beberapa takwilan agama. Kalau kita tengok tak adil, ia bukan syariat. Sekalipun orang sebut dalil. Sebab tu Nabi SAW ambil kira suasana kondusif. Nabi kata, "La tuqta'ul aidi fis safar, la tuqta'ul aidi fil ghazw." Jangan dipotong tangan ketika musafir, jangan dipotong tangan ketika di dalam peperangan. Al-Imam At-Tirmidhi dia riwayatkan hadis ini, dan diriwayatkan juga kata-kata Al-Imamul Al-Auza'i yang menyatakan bahawasanya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi potong tangan masa peperangan tu, takut pihak yang kena potong itu dia lari menyokong musuh. Jadi bila kita pastikan kalau kita potong tangan pencuri, umat Islam tak sokong musuh Islam. Sekarang human rights lah apalah macam-macam, nanti dia pula dok buat komen lawan kita. Maka kita kena pastikan. Ini memerlukan usaha. Dan saya terima kasih. Saya kata pada ATM, kita kena terima kasih kepada Kelantan kerana dia ada usaha. Masalah kita tak usaha langsung. Dia cuba usaha. Dia cuba nak wujudkan suasana yang kondusif. Sama ada dah kondusif ataupun tidak, itu kita boleh bahas. Tapi kita tak cuba wujudkan suasana itu. Kita tak cuba wujudkan suasana itu.